Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيخ اليوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا، اللهم مفهم إبراهيم فهمنا، ففهمناها سليمان، وكل آتينا وحكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون، يا ربي إبراهيم، يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم. يا الله اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، امين يا رب العالمين. الحمد لله. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Maha suci Allah taala, Tuhan yang bersifatkan dengan segala sifat kesempurnaan, yang berkuasa Allah taala mencipta seluruh alam dengan sebaik-baik penciptaan. Masih lagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka perbanyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dan dihimpunkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah, insyaallah kuliah subuh kita pada pagi ini mengisi ruang masa yang ada ni, kita kuliah kita akan membicarakan berkaitan dengan doa, fadilat doa dalam kitab Jauharul Maghrib. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. الباب التاسع
عشر في فضيلة الدعاء. Bab yang ke-19 pada menyatakan kelebihan doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hamba-Ku daripada Aku, maka bahwasanya Aku hampir. Aku memperkenankan doa orang yang meminta doa. Apabila mendoa ia mana ia orang akan daku. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ini, uji budak watadai idza da'an. Aku memperkenankan doa apabila mendoa ia, sesiapa yang mendoa akan daku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa hamba-hambanya selagi mana hambanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang ada doa yang tidak dimustajabkan, tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sekatan ataupun hijab doa itu ada pada orang yang berdoa. Tetapi Allah Ta'ala makbulkan doa, tak terangkat doa tersebut. Kenapa? Kerana disebabkan oleh orang yang berdoa. Betul, kadang-kadang kita berdoa, kita minta orang-orang alim doakan untuk kita, orang-orang soleh doakan untuk kita, kita minta orang tuan-tuan imam doakan untuk kita. Kenapa? Kerana boleh jadi orang-orang soleh, wali-wali Allah ataupun para-para imam, tuan-tuan guru, mereka berdoa dan mereka berdoa itu tidak ada perkara-perkara hijab yang ada pada mereka yang menyebabkan doa itu tidak terangkat ke langit. Boleh je nak doa sendirilah. Boleh je. Kita panggil orang buat tahlil di rumah. Kenapa? Kerana majlis zikir itu sendiri ada barakahnya. Dengan berkat majlis zikir itu, maka terangkat doa kita mudah-mudahan. Kalau diharapkan doa kita, boleh jadi dengan sebab perbuatan kita, doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhijab, tak sampai, tak naik ke atas. Kenapa? Kerana perbuatan kita itu sendiri yang menghijabkan doa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Taala memperkenankan bagi doa siapa-siapa orang yang berdoa kepadanya. Dan ditanya orang akan Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala. Ibrahim ibn Adham ni seorang wali Allah. Dia antara orang yang fakir di antara, dia antara orang yang paling fakir di antara orang-orang yang fakir. Itu. Orang kalau sebut Ibrahim ibn Adham ni, kenai dia ni orang yang paling fakir di antara orang-orang yang fakir. Siapa dia? Asalnya sultan. Sultan asalnya, tapi diberi hidayah, akhirnya meninggalkan semua kemewahan-kemewahan yang ada, ditinggal, beruzlah dia. Allah Ta'ala angkat darjat dia menjadi wali Allah. Hebat Ibrahim bin Adham ni. Cerita sikit lah, saya tak nak, tak payah ceritalah dia apa yang boleh dia berubah tu. Satu hari dia duduk di tepi sungai, dia sedang menjahit baju. Ibrahim bin Adham ni sedang menjahit baju. Datang sahabat dia, juga anak murid dia, bertanya kepada dia, "Wahai sahabatku, wahai guruku, tuan tak nak ke duduk macam dulu ni, mewah macam dulu ni di istana? Tuan nak apa pun dapat." Ibrahim bin Adham ni jahit baju sendiri, duduk di tepi sungai tengah jahit baju. Bila dia tanya begitu, dengar Ibrahim bin Adham soalan begitu, terkejut dia. Terlepas jarum dia, jatuh ke dalam sungai. Jatuh dalam sungai. Kalau kita lah jatuh jarum dalam sungai, nak ambil ke tidak? Tak payah ambil lah. Beli lain lah. Bergaduh nak ambil lain. Nak beli lain, itu kita zaman sekarang. Ketika itu, jarum tu jatuh, dia tak mengeluh apa. Dia tak bercakap apa kepada anak murid dia ni, sahabat dia.
dia tak beritahu apa-apa, dia diam je dalam keadaan terkejut dengan soalan tu. Dia tunjuk dekat air tu, air sungai tu. Dia tunjuk, bawa datang balik jarum aku tadi. Bawa datang balik jarum aku tadi. Maka datang ikan bawa naik jarum emas pada dia. Bila dia tengok jarum emas, dia kata kepada ikan tu, ini bukan jarum aku. Ambil jarum aku. Ikan tu turun ambil balik jarum dia dan bawa naik bagi jarum dia tadi. Tu karamah. Tuan karamah. Bila kawan dia tadi tengok macam tu, terdiam dia. Terjawab dah. Kalau duduk, kalau pada ukur akal kita, duduk di istana, duduk di tempat kemewahan ini, nampak macam dapat semua. Tapi pada ketika Allah Ta'ala angkat darjat dengan kemuliaan itu, ikan pun dengar cakap dia. Itu kata wali Allah karamah. Tuan-tuan, bukan cerita. Kita cakap dekat orang, orang tak nak dengar cakap kita. Tambah cakap dekat ikan, ikan berkata kita, bodoh ni cakap aku buat apa. Ikan tak nak dengar cakap kita. Karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada wali Allah. Asalnya sultan, sultan. Tapi Allah Ta'ala beri benda pelik yang berlaku pada dia, yang jadi pengajaran pada dia. Akhirnya dia tinggalkan kepimpinan dia, sultan dia. Dia pergi beruzlah menjadi wali Allah. Duduk di tepi Kaabah. Datang isteri dia bawa anak dia. Datang bagi pegang. Kemudian bawa balik isteri dia. Tak sanggup tengok suami dia. Seorang yang fakir lagi fakir daripada orang-orang yang fakir yang ada di Mekah. Nak kabur tu. Tinggal dunia sungguh-sungguh. Kita ni tak mampu lah. Mampu. Kalau kita tinggal dunia, kita jadi rosak. Maka tak boleh. Kita tinggal dunia, kita jadi mengeluh. Keluh pada Allah Ta'ala dengan sebab apa? Dengan sebab kebaifan kita. Jadi akhirnya kita jadi hamba Allah Ta'ala yang tak redha dengan ketentuan, maka jangan ditinggalkan. Melainkan tinggalkan dunia daripada hati kita. Tinggalkan dunia daripada hati kita. Itu kata zuhud. Zuhud ini orang yang tinggalkan dunia, tidak ada cinta dunia di dalam hatinya. Itu zuhud. Maknanya kalau setengah guru dia kata apa, dunia dia duduk di atas tapak tangan. Maksudnya apa? Senang nak diberi. Tak ada duduk di dalam hati. Kalau duduk dalam hati ni yang jadi masalah. Habis. Ibrahim bin Adham. Bila ditanya orang akan Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, apalah hal kami meminta doa akan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiada perkenannya bagi kami. Maksudnya orang tanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai tuan, wahai tuan guru, apabila kami ni doakan, doa kami ni tak dimakbulkan, tak diperkenankan. Katanya, kata Ibrahim bin Adham, bahwasanya kamu ketahui akan Rasulullah, maka tiada kamu ikut akan sunnahnya. Tahu tak Rasulullah? Tahu. Siapa dia? Pesuruh Allah. Apa yang dia buat? Sunnah. Kehidupan Nabi itu sunnah. Kamu tahu tapi kamu tak nak ikut sunnahnya. Masalah. Semua lah ni. Tak kira siapa dia. Tua, muda, laki, perempuan. Ada sunnah. Sunnah yang boleh orang perempuan ikut. Tolak. Kalau tak buat, tapi tak tolak, kalau bahasa kita ni sebut, gagah lagi nak. Nak pakai seroban, pergi pejabat, mana boleh. Saya nak pergi seroban, pergi pejabat, mana boleh. Kerja dalam balai. Bahagian agama dalam balai. Pergi pakai pejabat. Speedy nampak, dia ambil kita lempar jauh-jauh. Apa ya, ustaz pergi seroban, pergi pejabat. Uniform kita songkok lah. Keluar pada pejabat, kopiah putih, songkok tinggi pejabat. Itu uniform dia pejabat. Sunnah tak? Tutup kepala pun salah satu daripada sunnah. Benda kecil. Tapi payah nak buat. Ya. Tambah sunnah kahwin lagi, lagi payah. Ya. Yang dah kahwin lagi tu selamat lah. Yang belum kahwin tu tak lepas-lepas. Payah lah. Payah. Orang perempuan nak bagi sunnah kahwin lagi pun payah juga. Tu nak kata sunnah ni besar ganjaran dia. Sehingga orang yang menghidupkan sunnah Nabi ni termasuk kepada orang yang cinta juga kepada Nabi. Kenapa? Usaha juga dia untuk menghidupkan sunnah Nabi di dalam diri dia. Kita tak mampu nak buat keseluruhan sunnah. Jangan tinggal semua sunnah Nabi SAW. Kemudian kata Ibrahim bin Adham lagi, dan kamu ketahui akan Quran.
maka tiada kamu amalkan dengannya, dengan dia. Kamu tahu Quran, kamu tahu hukum-hukum dalam Al-Quran, kamu tahu Al-Quran tu kalamullah, kamu tahu Al-Quran tu mu'jizat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada mu'jizat yang paling agung melainkan mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Karim? Tak ada. Al-Quranul Karim ada tak dalam rumah kita? Ada mu'jizat Nabi dalam rumah kita. Mana ada mu'jizat lain yang ada dalam rumah kita melainkan mu'jizat Al-Quran saja? Kita tahu tak, hampir tak kita dengan Rasulullah kalau nak ikutkan, hampirlah tu. Mana ada, ada mu'jizat dalam rumah kita. Tidak, tidak. Orang kuala ni ada Quran dalam rumah? Tak ada. Baik, sunyi sepi je, macam tak ada je Quran dalam rumah, biar benar. Ke sebab subuh cuma senyap, nantau Ustaz lah, cakap lah Ustaz. Dia melayang, subuh-subuh ni, dia bukan boleh beria sangat kuliah lah. Kalau beria kuliah, Ustaz mengajar kuliah beria, dia tengok muka Ustaz tu, tapi dia tembus, pandang tembus, lepas ke jam belakang. Kuliah subuh macam tu lah tuan-tuan, tambah sejuk macam ni je. Al-Quran, mu'jizat Nabi tu ada dah dalam rumah kita, ada dah. Baca tak? Baca. Tengok tak tafsir? Kadang-kadang. Tu. Cik baik tengok juga tak? Tengok tak tafsir? Tak ada lah Quran tafsir. Carilah. Tak apa lah Ustaz. Dah ada Quran dah pun jadi dah. Tak ada Quran tafsir. Oh masalah. Masalah. Benda lain boleh dibeli. Quran tafsir satu pun Quran tafsir tak ada di rumah. Dalam handphone boleh ada dah Al-Quran. Boleh. Tapi tak ada. Kamu tahu Al-Quran itu mu'jizat Nabi, kalamullah. Tapi kamu tak beramal dengan Al-Quran. Tu kalau hukum-hukum Al-Quran, oh, lagi naik. Lagi naik. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan doa kita supaya negara kita jadi negara yang aman, makruf, makmur? Baru ni kan kena tembak. Apa? Doktor apa? Palestin kan? Doktor apa? Doktor? Fadik apa? Kan? Kita rasa aman tak? Saya rasa macam tak pernah aman tu. Sebab saya kuliah subuh tak ada orang tunggu standby nak tembak. Muka kita ni tak ada orang nak tembak lah. Takut juga lah. Tak tahu kawan nak pergi main subuh ingat aman pergi. Dia tengok ada orang tembak. Macam mana negara kita ni Allah tak nak jaga sedangkan Al-Quran pun kita tinggalkan. Tapi disebabkan ada orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ada lagi orang budak-budak sekolah tahfiz, budak-budak yang menghafaz Al-Quran. Budak-budak pondok yang berdoa, Allah Ta'ala terima lagi doa tu. Jangan sangka kalau dengan sebab kita ni tahu Al-Quran tapi tak nak ambil Al-Quran sebagai perlembagaan kita, takut-takut doa-doa kita ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, kamu tahu Al-Quran maka tiada kamu amal dengan dia, dan kamu makan akan nikmat Allah maka tiada kamu tunaikan syukur nikmatnya. Apa dia syukur pada nikmat Allah? Taat pada perintah Allah, ninggalkan segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taat pada mana? Bukan taat pada zahir badan, tujuh panca indera kita sahaja. Taat juga pada batin hati. Taat pada zahir kita yang dengan kita sembahyang subuh tadilah contohnya, dan syariat-syariat lahiriah yang lain, syariat zahir yang lain. Tapi taat batin macam mana? 10 sifat mahmudah kena ada dalam jiwa kita. 10 sifat mahmudah tu taat batin namanya. Taubat, redha, zuhud, wara' kena ada. Itu sifat mahmudah yang kita mengaji tasawuf tu lah. Nah, yang kita mengaji kitab-kitab tasawuf, dia akan bicarakan bab hati, penawar, penawar bagi hati. Hidayatul salikin, tinggi sikit dah tak? Penawar bagi hati tu rendah lagi. Semua bicara bab tujuh anggota kita yang berkaitan dengan hati. Kamu tahu nikmat Allah, kamu makan nikmat Allah tapi kamu tak lakukan ketaatan padanya. Taat zahir dan taat batin. Kalau taat zahir dan taat batin pun perlu ada, bererti kena jauhkan maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir pun kena jauhkan, maksiat batin yang dalam hati pun kena jauhkan. Apa dia maksiat batin? Mazmumah. Mazmumah. Hasad, dengki, ujub, riak, takbur, sum'ah, hubul jah, hubul kalam, hubul ta'am, hubul dunia. Tu kena jauh. Kamu tahu tu nikmat Allah, kamu ambil nikmat Allah tapi kamu tak syukur. Lupa kita dah.
Nikmat yang kita rasa, nikmat harta benda yang kita dapat. Tapi udara yang kita sedut, kita tidur tadi pun kita mengambil nikmat Allah Ta'ala juga. Menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Nak guna ambil tu tak apa nak tepat rasanya. Bukan ambil, gunakan nikmat Allah. Sebab kita pun nikmat, kita pun makhluk Allah Ta'ala. Udara pun makhluk Allah Ta'ala. Tidur pun Allah Ta'ala jadikan. Kita guna nikmat Allah, kita ambil. Kita guna nikmat Allah Ta'ala, nikmat tidur malam tadi. Bayangkan kalau tak diizin kita tidur, macam mana? Orang makan pil tidur sebab tak boleh tidur sampai mati dia. Kerana makan sehingga lebih daripada sepatutnya dimakan. Bayangkan orang tu, satu kes tu dia bangkit-bangkit. Bila orang pergi rumah tengok dah tak sedar lah. Jadi pendarahan keluar, darah kat mata, kat telinga. Lebam badan dia. Tidur, seorang perempuan tidur. Di tepi dia ada pil tidur, banyak pil tidur. Sambil dia tidur tu, dia nak tidur tu dia makan pil tidur. Mati dia dalam keadaan tengah tidur. Bayangkan tuan-tuan yang ajar Allah Ta'ala. Kita guna nikmat Allah Ta'ala tidur tu. Tidur tu nikmat tu. Satu nikmat. Tak boleh tidur kita. Ui, meraban tebin kita lah. Ya. Tak boleh tidur. Orang nak tidur tak boleh tidur. Meraban tebin dia. Tak untuk hala lah. Orang tidur ni macam tuan-tuan lah kan. Dengar kuliah subuh sejuk macam ni. Apa nampaknya? Dia nampak bantai je gaya kan. Tapi takkan nak tidur waktu kuliah kan. Tuan nak? Oh ni kalau dapat bantai. Kapek empuk pula tu kan. Kalau dapat baring musyok ni. Tapi takkan nak baring orang tengah ramai. Dia kira itu je. Tidur ni. Betul-betul ibarat orang ngantuk sorong bantai. Pepatah kan. Sedap tidur ni. Kalau sorong bantai lagi kira lebuh lah. Nikmat tidur ni tuan. Nikmat. Tapi dapat nikmat tidur. Tapi lupa nak syukur pada Allah Ta'ala. Patut tak orang ni. Bagi nak kira sebagai hamba. Patut tak kita nak kira sebagai hamba. Tak payah hukum orang lain lah. Hukum diri kita lah. Kita ambil nikmat tidur. Kita guna nikmat tidur. Tapi kita tak syukur pada Allah Ta'ala. Apa banyak yang tak syukur? Sebelum tidur ni tidak doa. Bangkit daripada tidur ni tidak doa. Sampai Nabi ajar kepada kita. Orang yang tidur ditambat dengan 3 tambatan oleh syaitan. Iblis tambat kita ni dengan 3 tambatan. Bangkit terjaga daripada tidur. Bangkit daripada tidur. Berwuduk. Semayang 2 rakaat. Bangkit daripada tidur. Sebut Alhamdulillah. Kemudian berwuduk. Kemudian semayang 2 rakaat. Akan terbuka 3 ikatan. Berapa ramai orang yang dia bangkit. Dia boleh berwuduk je. Kemudian dia apa? Dia semayang dia. Tapi dia terlupa nak bangkit dengan doa. Tu Nabi ajar kepada kita. Ketika kita tidur, iblis akan duduk di pangkal hidung kita. Dia akan ganggu kita. Nabi ajar sebelum tidur buat apa? Berapa ramai orang yang mengikut sunnah Nabi dengan cara itu? Tu yang kata sunnah tadi. Kecil ya? Kecil ya sunnah tu. Sebelum tidur dengan ayat kursinya. Dengan 3 kulnya. 3 kul tu baca bagi habis lah. Bukan kul kan. Ada orang kata, Ustaz, saya tidur malam tadi, mimpi macam-macam, Ustaz. Ustaz ni pun beritahu kat dia, kamu tidur baca 3 kul, ayat kursi, kemudian kamu sapu kat muka, sedut, sapu kat muka sampai hujung kaki sapu. Ustaz, saya ada baca, Ustaz, ada lagi, Ustaz, kacau kamu tidur. Kamu baca macam mana, Ustaz tu tanya. Saya baca macam Ustaz suruh, ha? Macam mana, 3 kul, macam kamu baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Nah, maunya saya tu tampar kamu. Kan itu baca sampai habis ke? Betul. Apanya salah buat. Apanya nak mengaji pun ustaz kalau nak terang bagi habis pun. Kalau terang sekat-sekat. Siapa tak faham kena tanya lagi. Tu sunnah Nabi kecil ke tu? Kecil. Baca 3 kul. Macam tak ada apa. Tapi fadilat dia besar tuan-tuan. So, ayat kursi rasa macam kecil je. Tapi fadilat dia besar. Siapa baca ayat kursi lepas sembahyang, besar fadilat dia. Kan? Berapa ramai orang tinggal wirid lepas sembahyang. Ini kalau sempat kita sebutlah bab orang yang tinggal doa lepas sembahyang. Ini ada. Berapa ramai orang tinggal kata doa. Kamu tahu nikmat Allah Ta'ala tu tapi kamu tak ambil dengan taat kamu kepada Allah Ta'ala. Tu benda kecil. Lah. Tu bab tidur. Tak payah sentuh bab lain lah sebab pagi malam tadi kita tidur. Ini yang kita boleh hidup. Dengan menghirup udara Allah Ta'ala, kita hidup dengan boleh melihat, kita hidup dengan boleh mendengar, kita hidup dengan boleh berjalan. Banyak benda nikmat yang ada pada kita, yang kita terlupa nak ucapkan ucapan tasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ucapan tahmid, ucapan takbir, ucapan tahlil.
Kemudian kata Ibrahim bin Adham lagi, dan kamu makan akan nikmat Allah Ta'ala, tiada kamu tunaikan syukur nikmatnya, dan kamu ketahui akan syurga. Kata Ibrahim bin Adham yang keempat, kamu tahu akan syurga, maka tiada kamu tuntut akan dia. Tahu tak syurga? Tahu. Tapi amalan kita, amalan orang yang tidak menuntut syurga. Syurga, setiap amalan. Siapa semayang sunat 12 rakaat sehari semalam, Allah Ta'ala jadikan rumah di dalam syurga. Tak nak tuntut pun 12 rakaat paling kurang sehari semalam, semayang sunat. Sama ada qabliyah ba'diyah ke, sama ada semayang sunat mutlak ke 12 rakaat, semayang duha ke, apa-apa semayang sunat, dicampur-campur 12 rakaat, tak nak buat, tak nak tuntut. Sedangkan Nabi dah sebut dah, Allah Ta'ala bagi rumah dalam dia. Siapa-siapa yang lari daripada mirak, mirak ni berdebat, condemn orang, peleceh orang. Dia boleh peleceh, dia suka peleceh orang. Suka berdebat dan peleceh orang. Dia tak betul pun, tapi dia suka peleceh orang. Siapa-siapa yang lari daripada perbuatan macam ni, Allah Ta'ala jadikan rumahnya di dalam syurga, di keliling syurga. Siapa-siapa yang lari daripada berjidal, berjidal ni berdebat, dia ada hujah, dia boleh kalahkan orang dengan hujah dia. Dia orang yang hebat berhujah. Tapi dia lebih baik, kalau maknanya tak perlulah. Tak perlu, kalau aku beralah pun tak ada masalah. Tapi ada perdebatan yang perlu supaya kezaliman itu dapat dijatuhkan. Itu lain, itu memang perlu. Ini memang tak ada apa-apa masalah. Kalau aku tinggal pun tak jadi mudarat aku. Lebih baik aku tinggal berjidal. Jidal ni dia ada hujah, betul. Dia betul. Dia ada hujah dia. Kawan tu cakap tadi, tapi dia boleh kalahkan. Dia boleh bagi nasihat dia. Udah-udahlah. Dia lari daripada berjidal, Allah Ta'ala jadikan rumah, kata Nabi, rumah tinggi di dalam syurga. Kalau tinggi dalam syurga nak kabur macam mana? Kalau kita rumah atas bukit dah. Apa tanda orang yang rumah tinggi atas bukit? Oh, kemegahan tu. Kita tahu ada nikmat-nikmat syurga, tapi kita tak nak kejar nikmat syurga tu. Ada orang dia boleh kata, ustaz, saya boleh semayang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji, udahlah ustaz, jadilah tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau nak ikut kan, kalau nisbah kita, orang yang semayang 5 waktu, yang cukup dengan segala fardu, fardu ain dia dengan asasnya, tak buat dosa, dah tentulah syurga. Tapi darjat di dalam syurga, antara satu darjat dengan satu darjat itu ibarat langit dengan bumi. Orang yang duduk di darjat yang atas boleh menziarahi orang yang duduk darjat di bawah. Tapi orang yang duduk di darjat bawah tidak boleh ziarah orang yang duduk di darjat atas, kerana tak sampai darjat dia. Tuan-tuan nak duduk macam tu di darjat bawah, dengar orang saya sebut sedikit-sedikit penuh. Nikmat syurga kita sebut bagi ni sedikit penuh. Kalau dengar yang tu, darjat tu pun dah beza di antara langit dan bumi. 500 tahun perjalanan darjat itu di antara siapa? Orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala yang diangkat darjatnya. Takkan kita nak jadi orang yang duduk paling bawah dalam syurga? Walaupun ada orang kata, yang penting masuk syurga ustaz. Maknanya apa? Makna dia tak nak juga mengejar nikmat syurga yang Allah Ta'ala janjikan akan beri kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Tuan, esok lusa nak mati. Nah, sahabat saya, anak dia malam tu dia pergi bilik bapak dia. Pagi esok sakit. Macam itulah lebih kurang. Hari ni dia pergi, esok sakit, kemudian bawa ke hospital, mati. Tak tahu sakit apa. Subhanallah. Agak-agak kita macam mana? Siapa nak mati dulu agak? Tuan-tuan mati dulu ke saya mati dulu? Ustaz lah mati dulu, mana boleh. Kalau saya mati dulu, tak ada lah orang nak ceramah kat depan. Tuan-tuan lah mati dulu. Kalau tuan-tuan mati, baru seorang mati, ramai lagi jemaah boleh dengar. Nampak sangat takut mati. Kita orang beriman ni bukan takut mati. Takut apa berlaku lepas mati tu. Tu kita ni. Takut Allah lepas mati apa. Lepas tu Nabi suruh ambil pengajaran mati tu. Lepas mati tu apa kita nak buat? Jasad terbujur kaku. Jasad tak jawab apa dah. Yang nak jawab tu amalan yang kita bawa. Kuat dah amalan kita. Banyak dah amalan kita. Soleh dah amalan kita atas dunia ni. Nak tolong jawab tampung dalam kubur esok. Semayang kita ni sahih ke diterima oleh Allah Ta'ala sehingga dia nak memelihara kita daripada datangnya azab kubur di sebelah atas kepala kita, sebelah atas kepala. Amalan lain nak pelihara sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah kaki. Kalau amalan kita tak penuh, kamu tahu
Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tahu tentang nikmat-nikmatnya, tapi kamu tak cuba ambil nikmat Allah Taala, tak tuntut akan dia tu, kata Ibrahim bin Adam. Dan kamu ketahui akan neraka, maka tiada kamu takut daripadanya. Maknanya apa? Tahu neraka tempat azab, tapi masih lagi buat perkara-perkara yang Allah Taala murka. Kita, saya lah banyak buat perkara yang Allah Taala murka, tapi Allah Taala tu Maha Pengampun. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kami ya Allah, dalam masjid, dalam kuliah ni ya Allah, syafaatkanlah kami dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kamu ketahui akan syaitan, kata Ibrahim bin Adham. Yang kelima tadi, kamu tahu tentang neraka, tapi kamu tak cuba lari daripada neraka. Nak lari daripada neraka, apa dia? Menjauhi segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kamu ketahui akan syaitan. Kamu ketahui akan syaitan itu seteru kamu, maka tiada kamu perang akan dia, dan tetap muafakat kamu akan dia. Kamu tak cuba lawan syaitan, tapi kamu ikut pula syaitan. Tu nak kabur tu kan. Ni musim-musim pilihan raya ni, ramai mana orang tak nak ikut Al-Quran, hadis, ramai mana orang tak nak tuntut syurga, ramai berbenar orang tak nak ikut dapatkan jalan nikmat syurga, ramai berbenar orang yang suka ikut jalan syaitan, ramai berbenar juga orang menuntut jalan ke neraka Allah Ta'ala. Ha, ni nak musim pilihan raya ni, musim namimah lah, musim fitnah memfitnah lah. Tuan, akhir zaman kan, akhir zaman. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Termasuklah apa-apa fitnah sekalipun akhir zaman ni. Paling malang fitnah iman. Fitnah iman. Allah Ta'ala sebut dah. Jangan kamu tinggalkan orang-orang yang beriman, dan kamu cari orang-orang kafir menjadi wali bagi kamu, menjadi ketua bagi kamu. Allah Ta'ala sebut jelah dalam Al-Quran. Tapi kita baca sebut. Payah dekat orang. Saya tak baca kat orang Malaysia, saya sebut kat orang Angola sana, tuan-tuan. Tuan-tuan faham nak maksud saya ni? Tak faham, tak faham bagus. Saya memang seronok kalau kuliah tempat orang tak faham. Saya cakap dia apa, saya cakap tak faham. Kita sebut ayat Quran, Allah Ta'ala sebut jangan kamu tinggalkan orang-orang yang beriman, lalu kamu mencari orang-orang kafir menjadi wali bagi kamu. Apa dia? Menjadi pemimpin bagi kamu. Allah Ta'ala tegah dah, tapi buat juga. Payah nak cakap. Payah. Itu macam mana? Nak kapur macam mana tu? Payah lah. Habis sekian dimaklumkan. Yang faham-faham, yang tak faham sudah. Kalau saya memang faham. Sebab nama saya pun Khairul Fahmi. Memang faham memanjang lah. Tidur pun saya fahmi. Faham. Tidur pun saya faham. Cakap pun saya faham. Diam pun saya faham. Sebab saya tu faham. Dan kalau kamu ketahui, dan kamu ketahui akan mati, maka tiada bersedia kamu baginya. Kamu tahu tentang mati, kamu tak ready nak mati. Tahu nak mati, mati datang bila-bila masa. Malaikat datang jenguk kita sehari semalam. 70 kali malaikat jenguk kita sehari semalam. Malaikat maut jenguk. Tengok. Sampai dah malaikat maut tengok kita. Dah, aku tengok dia ni dah tak ada dah. Suapan makanan, rezeki dah tak ada dah. Ayuh nak masuk dalam mulut pun dah tak ada dah. Malaikat maut tengok. Ha, tahulah tu. Kalau malaikat maut datang jumpa kita, malaikat, kalau jumpa malaikat jumpa kita, dia tak panggil kita tuan lah. Tak panggil kita ustaz, dia tak panggil dah. Dia tak panggil dah YB ke menteri ke, dia tak panggil. Dia, kalau dia jumpa kita, dia panggil nama dah. Fahmi, tentu tak? Aku tengok kamu ni tak ada dah makan minum nak masuk mulut kamu ni. Udara pun dah nak tak ada dah. Dia nak habis dah udara yang kamu nak sedut ni. Tanda-tandanya apa? Ingat lah. Kita tak tahu malaikat maut jenguk kita tak? 70 kali malaikat maut jenguk kita sehari semalam. Kalau tahulah malaikat maut jenguk kita sehari semalam, agak-agak masjid kita tinggir tak? Tak tinggir tuan-tuan. Agak-agak perjuangan Islam nak tinggir tak? Tak tinggir lah. Sebab apa aku nak mati dalam berjuang dengan perjuangan Islam? Tak tinggir lah. Agak-agak mati tak dalam keadaan dengan masyarakat? Eh, tak lah. Tutup kedai tu. Kedai tutup. Masjid penuh. Pasal apa? Malaikat maut. Tak nak balik gaji. Tak nak balik lah. Pasal apa? Risau malaikat maut cabut tengah bawa kereta orang. Nak kabur kata Allah Ta'ala tutup hijab tu supaya kita beriman kepada Allah Ta'ala. Adanya mati tu. Adanya mati. Ibrahim bin Adham kata apa? Ada mati. Kamu tahu tentang mati. Tapi kamu tak bersedia nak menghadapi mati. Dan
tanam kamu akan beberapa orang mati, kata Ibrahim bin Adham. Maka tiada kamu mengambil iktibar dengan mereka itu. Kamu tahu orang mati, kamu kebumikan dia, irin dia, jenazah dia ke kubur, kamu tanam dia, tapi kamu tak ambil pengajaran kematian. Itu yang dituntut kita pergi ikut ziarah orang mati, bukan ziarah di rumah tu, sampai ziarah tu sampai ke liang tu. Masalahnya kita pergi ke kubur juga, duduk bawah pokok sawkok, duduk nyembang. Itu yang tak jadi tu. Sebab saya uruskan jenazah kan, bila ada anggota kami meninggal, kita uruskan jenazah sampai ke liang lah. Ikutlah jenazah tu, kalau Johor-Johor lah, kalau Palih-Palih lah, Kelantan-Kelantan, kita ikut, ngekorlah jenazah tu. Dan kita bawah-bawah kelolaan kita, bawah tugas kita, amanah kita, kita ikutlah. Kalau ada anggota kami meninggal, kita bawa lah. Kadang kita tengok tu ambil pengajaran, bukan ambil pengajaran pada si mati je, ambil pengajaran pada orang yang hidup. Masya Allah, ramainya manusia pergi ke kubur, dah ada pengajaran mati depan mata, tapi tak nak ambil pengajaran mati tersebut. Boleh duduk nyembang sambil serokok, tak cerita serokok tu dalam bab yang lain, tapi nak kabur kata buat tak ambil pengajaran, tak ambil iktibar daripada kematian. Kamu tahu tentang kematian, kata Ibrahim bin Adham, tapi kamu tak nak ambil iktibar daripadanya. Dan kamu tinggal akan aib diri kamu dan membimbang kamu dengan aib manusia. Kamu tinggalkan keaiban kamu. Maksudnya apa? Kamu ada aib. Kalau Allah Ta'ala buka aib kamu, nescaya malu kamu. Itulah maksudnya. Tapi kamu tak pedulikan aib kamu, kamu cerita bab aib orang. Na'ah, tuan-tuan, orang buka aib ni. Barang siapa yang membuka keaiban seseorang, Allah Ta'ala akan bukakan aibnya 70 keaiban. Di dunia pun Allah Ta'ala buka aib. Dekat akhirat pun lagi-lagilah na'ah apabila Allah Ta'ala buka aib. Apabila dia menutup aib seseorang, dia cuba menutup, Allah Ta'ala tutup aib dia. Siapa tak ada aib kat sini? Semua orang ada keaiban. Semua orang ada keaiban. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tutup terus keaiban dia. Nak kabur kata apa? Kita tahu tentang aib, tapi kita duk cerita aib orang. Macam mana doa kita Allah Ta'ala nak terima? 9 perkara yang disebut di sini oleh Ibrahim bin Adham yang boleh kita ambil pengajaran. Kata Syekh Abdul Qadir, tiada sayugianya bagi imam. Sikit lagi ya. Tiada sayugianya bagi imam dan makmum bahawa keluar keduanya imam dan makmum daripada masjid, yakni tempat sembahyang, dengan tiada meminta doa. Tiada sayugianya maknanya apa? Jangan sekali-kali imam dan makmum keluar daripada masjid tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya nak cepat sangatlah dak. Istighfarlah 3 kali. Tu dah sunnah. Sunat tu jadi wirid lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tadah tangan doa, ya Allah Tuhanku. Senang je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Dah selesai. Susah ke Rabbana atina? Semua boleh hafal. Senang. Itu pun doa tu merangkumi semua dah tu. Rabbana atina tu. Di dunia elok, di akhirat elok, ya Allah beri kepada kami. Merangkumi semua dah tu. Tapi kita doa panjang lah. Ya Allah anak kami, ya Allah isteri kami, ya Allah bagilah kami lagi isteri, ya Allah tambah anak, ya Allah tambah rezeki. Tapi tak minta hasanah. Dah hasanah tu termasuk lah tu. Paling-paling tidak tu kerja kita hasanah, perjalanan kita hasanah, umur kita hasanah, rezeki kita hasanah, anak kita hasanah. Kalau isteri nama hasanah, 2 kali hasanah lah. Isteri saya nama hasanah, Ustaz, tak payah minta dah kot. Sebab isteri saya pun dah hasanah dah. Minta jadi makcik hasanah pun dapat hasanah lagi. 2 kali hasanah. Minta, Rabbana atina fi dunia hasanah. Maknanya jangan tinggal doa lepas mayang. Pasal apa? Setiap ibadah ada barakah dia. Lepas buat ibadah, doa dengan keberkatan ibadah tersebut. Faham tak tak? Kalau lepas sedekah tu doa. Ya Allah Tuhanku, dengan keberkatan sedekah ini, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Dan setiap ibadah yang kita buat tu, kata guru saya, dalam kami mengaji dulu, kita mengaji Quran, habis mengaji Quran, budak-budak kan waktu sadaqallahul azim, tutup Quran, simpan Quran, habis. Macam tu je lah. Tak ada minta. Kata guru kami, dia kata, antum, lepas mengaji Al-Quran, jangan lupa berdoa. Tu je.
Guru ni pesan itu, bila kita mengaji, tengok mengaji tok guru mengaji, oh rupanya lepas ibadah itu, setiap ibadah tu ada barakahnya, jangan tinggal berdoa. Kamu tahu tentang doa, adab-adab doa, tapi kamu tak ambil pengajaran daripada doa tersebut. Malang lagi tu. Jadi katanya apa, jangan tinggal doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, yakni maka apabila selesai kamu daripada ibadat, maka pintakan olehmu, iaitu pada meminta doa. Fa idza faraghta fansab, apabila kamu selesai, apabila selepas daripada ibadat, maka fansab, minta kamu kepada Allah taala dan kepada barang yang pada Tuhan engkau itu, maka gemar olehmu, tuntut olehmu daripadanya Allah Ta'ala dengan tadarruk, rendah diri. Minta pada Allah Ta'ala tu dengan tadarruk. Tadarruk ni rendah diri. Tapi kita ni, bukan tuan-tuan lah, saya pun jarang main sini. Saya sekali-sekali dari sini. Saya nak sebut ni orang dekat tempat lain lah. Orang dekat Angola sana, bukan orang sini. Orang sini baik-baik, nampak gaya Eropahnya. Gaya Eropah lah baik-baik. Orang dekat Angola sana. Marah orang Angola. Saya duduk sebut zikir Angola, Angola, Angola. Siapa-siapa duduk sebut Angola. Saya marah sebab Angola ni Islam ni. Dulu Islam, sekarang ni dah habis lah. Masjid-masjid dia runtuh tu. Duduk sebut, nak beri ingatkan pada kita, diri saya ni. Jangan sampai Islam jadi macam tu tempat kita. Angola ni. Search dah tengok Angola kan. Orang kata ustaz duduk zikir Angola, nanti orang Angola cari ustaz nak eh ustaz. Dia pun tak faham cakap aku pun. Dengan kau mengkabur dah kat rumah. Orang doa ni, banyak orang doa tak ada tadarruk. Adab doa tu tak jaga. Adab doa. Dia doa ni dalam doa, bukan apa perbuatan doa tu. Nak doa tu ada 5 syarat dia. 5 rukun dia. Bismillah, alhamdulillah, selawat Nabi. Kemudian doalah dan penutupnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat Nabi dan walhamdulillah rabbil alamin. 5. Kalau istilahnya 5 rukun doa. 5 rukun doa. Bismillah jangan tinggal. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'. Tiada tiap pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah, pekerjaan sebut fahuwa aqta', terputus. Bismillah, kemudian puji pada Allah alhamdulillah, kemudian selawat Nabi. Kemudian selawat Nabi penutup, kemudian walhamdul, puji pada Allah Ta'ala. Iaitu nak memula dan akhir doa. Adab doa, cara doa macam mana? Kita tak mampu kot nak duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita duduk bersila, tak apalah. Adabnya duduk di dalam seperti duduk sembahyang. Itu adab dia dah. Ini tak ada sampai wajib. Tuan-tuan dah kaki tak boleh kepok. Masuk besi, kepok pula. Oh, jadi mudarat lah. Tak ada masalah. Yang boleh duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk. Duduk di dalam seperti dalam sembahyang. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ataupun duduklah mana-mana yang selesa duduk. Ni adab je, adab je. Angkat tangan. Kiblat semayang di Mekah. Kiblat doa di langit. Kiblat doa di langit. Angkat tangan, tapak tangan ke arah langit. Cantumkan tapak tangan ni. Hujung tapak tangan ni separa dengan bahu kita. Ataupun dengan cuping telinga. Jangan duduk letak atas peha kan. Doa kan. Tu saya kata bukan orang sini, orang dekat Angola sana. Bising doa macam ni. Duduk Allah. Doa nak doa. Tak apa lah Ustaz. Imam tolong doa Ustaz. Kami amin je. Yang dia patient tak angkat tangan tak ada. Yang patient letak macam nak sambut luk buah jarut jatuh luruh pada. Tak faham tak? Tuan-tuan tak nampak dia letak kan? Letak atas apa? Celah kapit tu. Ganggu macam faham. Tapi apa haram tidak? Doa berkenal lah. Tengok tempat tangan. Cantumkan di antara garisan satu dengan garisan satu ni. Cantumkan. Benar. Macam ni tak masalah. Tak, kalau buka macam ni, memang tak ada masalah. Doa lah. Ni. Habis doa tu sapu muka. Kenapa? Sunat tu sapu muka. Tu rahmat Allah Ta'ala turun di atas kita doa tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ada orang sapu muka. Ada orang bukan cakap sapu muka. Sapu kepala-kepala sampai ke belakang. Punya nak sapu rahmat Allah Ta'ala. Boleh ya tuan?
Faham tak? Yang duduk belakang tiang ni pandang tembus, nampaklah saya. Yang duduk belakang tiang yang tak nampak tu, yang tak nampak tu kira nampak alam gaib lah. Dekat tangan gini, semara bahu, tengok tapak tangan tu tadarruk gini kita, ya Allah. Macam tak bersalah ni minta kat Tuhan. Nyandorlah tu. Bukan tuan-tuan sini, orang tempat lain. Tu tak ada tadarruk namanya. Nah, sungguh-sungguh duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir ataupun mana-mana duduk dan selesa, jangan menyandor, tanda kita sungguh-sungguh pada Allah Taala minta. Ya Allah. Itu adab doa. Tak buat pun tak berdoa, tak berdosa. Nah, adab doa. Doa tu sendiri pun ibadah. Sunatlah tu. Nah, dah habis. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Jadi maka apabila selesai kamu daripada ibadat, maka pintakan olehmu semua ibadatlah. Lepas sedekah kita doa. Jangan tinggal itu peluang untuk mustajab doa tu dengan berkat, bukan dengan sebab kita ni payah nak mustajab doa dengan berkat amalan soleh tadi. Ya. Kita bagi sedekah ke orang, kita masuk dalam tabung ke, kita duduk dalam pengajian, antara waktu mustajab doa dalam pengajian lah antaranya. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kita pada pagi ini. Tuan-tuan, sedikit kita ambil mukadimah dalam bahagian doa. Panjang umur. Izinkan Allah Ta'ala bertemu kita pada lain masa, insyaAllah. Ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قربنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم